our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai. Alhamdulillah sahabat Indah, hari ini saya bisa ada di tempatnya Mas Halim lagi ya, dari Halim Nursery. Benar, Mbak Indah. Nah, kebetulan saya sudah 2 bulan nih udah nggak datang-datang ya. Udah lama banget. Dari puasa ke lebaran ya. Betul. Tapi alhamdulillah kita walaupun gitu silaturahmi tetap terjaga. Betul, Mbak Indah. Betul ya. Sehat ya. Betul. Silaturahmi terus. Masih ketemu terus. Masih ketemu terus. Dan ya masih ada semangat untuk beragulnema. Nah, sahabat Indah, seperti biasa saya akan to the point. Kalau di sini saya akan tanya-tanya dari segi harga di tempatnya Mas Halim. Kalau biasanya saya izin nih, Mas Halim minta harga sekian gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalkan emang enggak masuk jangan ditolak juga enggak apa-apa. Benar, Mbak Indah. Yang penting kan kita terus mengepus agronema terus. Betul. Gitu ya, berarti yang penting semangatnya ya. Oke, kalau gitu Mas Halim, sebelum kita mulai ke sesi tanya harga, ada enggak sih informasi yang akan ditambahkan sebelum kita ke mulai? Informasinya tentang agronema aja ya. Tentang agronema. Karena agronema di sini kan banyak variasi dari lokal, dari pokoknya yang tanian-tanian koleksi dan mutasi-mutasinya ada juga. Ada semua ya. Mudah-mudahan lengkap ya. Mudah-mudahan lengkap. Yang penting juga udah lama banget sama Mbak Indah dan sahabat Mbak Indah. Betul. Mungkin udah kangen gitu ya. Kita udah lama enggak di sini di Halim juga. Sama Mbak Indah mungkin pada penasaran semuanya. Pada penasaran ya, benar. Banyak sekali aglonema yang dihadirkan dari sebelumnya dengan update-update jenisnya. Benar. Dan begitu juga dengan harganya. Jadi langsung aja biar sahabat Indah jangan terlalu menunggu lama, kita simak dengan harga-harga paling terkini dari Halim Nursery. Izin sahabat Indah, pertama ada aglonema Widuri. Pertama dari ukuran. Benar, terus udah gitu sahabat Indah langsung pengen tahu nih ukuran potnya berapa. Ukuran pot 12 itu ya. Pot 12. Lokalan juga. Betul, itu. Dan ini memang yang udah tanian lokal. Udah tanian lokal. Terlebih ini sih warnanya cakep ya. Nah, kalau untuk harga berapa, Mas? Harga kasih 75 aja. Yang ini 75 ya, aja. 75.000 aja. Nah, untuk harganya 75 tapi cuma ada satu. Ada satu doang. Cuma satu. Nah, yang harga cuma satu-satu gini mendingan ambil aja ya. Ambil aja kalau satu-satuan di sini jual kebanyak-banyak ya ID-nya. Terbatas juga ya. Terbatas juga. Kalau yang ini apa, Mas? Kalau itu Widuri juga. Widuri cuman juga. Itu varian dan bagus tuh terahnya ya. Iya. Ada manis-manisnya gimana? Gini sahabat Indah, kalau biasanya kan saya ngelihat kalau Widuri yang ini ya. Tuh. Nah, kalau yang ini kan Widurinya sama-sama Widuri, cuman dari sini saya ngelihat ada garis. Terus udah gitu ada titik-titik yang dia tuh kalau dikarakterkan mirip seperti keblorok ya. Keblorok. Dan itu justru ya, lebih jarang dibandingkan yang widuri-widuri biasa. Widuri biasa kan? Betul. Kalau dilihat secara langsung tuh ada kayak karismanya ya, enggak sih? Benar kan? Kalau ini ada karismanya kalau. Betul. Apalagi kalau yang putih itu bisa masih mahal juga itu kalau. Iya, betul. Jadi bisa lebih putih dan jauh lebih mahal harganya. Lebih mahal lagi. Oke, punten. Kan merah. Kalau untuk harga dikasih berapa? Harga aku kasih ini 150 kasih 100.000 aja dah. Seriusan? Iya. Sahabat Indah, cuma dua dengan harga 150. Iya, jadi 100 ribuan aja. Oh, jadi 100 ribu. Iya, sorry. Jadi dari harga 150 sebelumnya jadi 100 ribuan untuk ribuan harganya. Beneran kata saya deh sahabat Indah, ini karakter yang bagus sahabat Indah. Bagus tuh, itu. Kasih murah ini karena udah lama banget sama Mbak Indah kan ya, udah kasih aja biar. Nah, itu dia. Jadi udah lama nggak ketemu, kita harga murah kasih ya. Harga murah. Oke, 100 ribuan terbatas untuk stok tapi cuma harga 100 ribuan. 100 ribuan. Oke, lanjut kita kemana nih? Kita di ada Starla ya. Ada Starla. Starla. Mengingat Starla kalau nggak salah tuh dia ke koleksi ya. Koleksi benar. Iya. Ini juga masih jarang ya. Jarang ya, masih rare item dia. Untuk harga berapa? Harga kasih 300 ribuan aja. 300 ribuan. Identiknya Starla tuh mirip kayak Yukon, tapi daunnya tuh lebar. Paling seneng ini daunnya karena daun lebar ya.
orang batik. Dulu Mas Halim dulu tuh sempat di angka 700.000 loh tuh Starla. Iya, Starla ya tuh masih banget. Dia tuh apa tuh? Daunnya tuh lebar-lebar. Ini punya karakter stang pendek. Stang pendek daunnya pun tebal. Betul, dia. Betul. Punya karakter daun tebal. Oke, boleh dengan harga 300.000 dapetin Starla. Yang ini nih, apa? Ada Cika ya? Ada Cika. Barang lawasan tapi mempunyai karakter yang bagus. Karakter bagus karena mungkin diwarna. Iya, betul betul. Warnanya mirip banget sama baju saya. Dan sejujurnya kalau dari ukuran yang setinggi ini dengan punya warna tampilan yang golden. Bagus, krim juga ya, krim-krim gitu. Iya, kebetulan cuma ada satu-satunya dan itu mencolok banget. Betul. Untuk harga berapa? Itu 125 kasih 75 aja. Genep. Oke, dengan harga Rp75.000 saya bisa dapetin aglonema yang di tangan saya dan cuma ada satu doang. Cika. Cika, Cika. Oke ya, punya performa dia dari batang stang pendek sampai ke daun yang paling lebar di atasnya. Betul. Oke. 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 Kita di sini punya cakrawala. Ada cakrawala. Oh ini. Iya nusan apa cakrawala itu ya? Cakrawala itu, ha benar kita itu yang garis yang merahnya ya, cakep ya. Harga berapa Mas Alim? Itu murah aja 150. 150.000. Dengan total 2 ya. Dari satu potnya ukuran 20 dengan harga 150. Garis coraknya Sobat Indah ini yang bikin mewahnya di garis dari warna merah dan hijaunya ya. Warna hijaunya pekat ya. Oke, tapi nggak banyak, cuma ada satu. Ada satu doang. Untuk harga 150. Nah, kita lanjut. Ini ada Pixie Mutasi. Ada Pixie Mutasi. Warnanya itu melenuk bener ya. Bener. Warnanya juga sama sama Mbak Indah. Oh iya, sama-sama baju ya. Tuh. Emang bener dari aslinya tuh melenuk banget. Batangnya pendek. Iya. Bukan batang pendek, sorry. Stangnya pendek. Dengan ukuran batang panjang, tapi punya karakter daun tuh sangat kokoh. Sangat kokoh, tebel. Betul. Melenuknya itu. Melenuk ya. Juga di samping itu warna. Iya. Mewah itu kata jelasnya. Kalau tuh harga dikasih berapa? Kalau itu kasih 400.000 paling ini. Rp400.000. Kalau biasanya memang kita suka ngeliat Pixie itu ukuran-ukuran kecil ya. Ukuran-ukuran kecil. Nah, kalau ini memang agak lebih agak kebesar ya. Udah indukan. Babon. Kalau untuk ukuran babon ya. Gede. Siap untuk bahan induk. Betul. Oke, Rp400.000 untuk Pixie. Pixie. Mutasi. Mas, kita izin sebentar ya. Mainlah, Pak. Nah, boleh nih kita lanjut nih. Mau di Mahaseti boleh. Boleh nih. Tumbenan ada yang gede banget ya. Cleopatra. Cleopatra. Tapi yang besarnya. Kalau untuk harga dikasih berapa? Harganya kasih 125. Tapi sebesar ini wow banget sih seperti ini ya. Iya tuh. Nih boleh dilihat warna dan ini adalah yang versi lokal versi dengan harga lokal, 125. Potnya aja 25 gede banget loh. Nah, 25-nya buat beli pot. Oke, jadi 125 untuk harga net ya, tapi versi besar. Versi besar. Kita nah, ada Wulandari nih. Ada Wulandari. Wulandarinya map. Iya, pertama dia merah, terus merah. Itu yang roset dan roset. Kedua ini bukan yang standar kecil, tapi memang yang udah versi yang besar. Besar. Kalau untuk harga banget. Dikasih berapa? Harga 150 aja. 150-an aja. Alhamdulillah ini cakep ya. Karena apa? Yang kecilnya masih ada dan hal itu cubo-cubo banget. Betul, ya. Betul, ini cuma ada 3 nih. 1, 2, 3. Nah, kita punya yang nih. Babonnya. Babon. Allahu Akbar. Ini anak 3 ada sampai anak... keketek-ketek ya. Induk iya beneran indukannya 1, tapi dia ada cabang-cabangnya. Ya, cabangnya tuh 2. Berarti tuh. Ini triple head nih Mas ya? Iya, triple head jadinya tuh. Dan juga ada anak Mas. Ada anak lagi. Mas boleh enggak kalau ini kan dari bagian samping tadi udah dilihat ya? Boleh ditaruh bawah aja boleh biar kita nih. Lebih detail. Awas ada kucing. Tuh gede banget. Wow, ini gede tuh. Banget Sobat Indah. Daunnya gede-gede banget ya, tuh. Iya, memang gede banget ya. Ini besar ya? Besar banget. Untuk ukuran babon ya? Babon gede babon ya. Gede. Ngomong-ngomong harga berapa? Harganya kasih di Rp850.000. Serius? Iya, Mbak. Tuh. Ini dari pinggang saya, iya. Ini sampai ke tingginya, tinggi, sampai saya harus jinjit. Ini dengan harga cuma Rp850.000. Gede banget ya. Saya ulang, triple head dari satu indukan di satu anakan, iya. Berarti total dari keseluruhannya 4. 4. 3. 1, 2, 3 Oh iya, triple head ya. Triple head empat. Ya, jadi 4 ya. Oke. Oke, bungkus. Cuma bungkus, ada 1, 850 tapi sudah tanian lokal di versi babon. Iya, tuh tinggal yang kecil-kecilnya juga ada ya. Yang tinggal kecilnya pilih. Ada, tapi kalau untuk yang besar ini memang agak jarang. Agak jarang kalau yang besar. Betul. Ini 3 tahunan kita ngerawatnya. Ya, kurang lebih memang dia agak lama nih Mas untuk melihara sampai segede ini Mas. Agak lamaan kalau segitu. Soalnya gede, kita rawatnya. Betul. Kalau Mahaseti ini berapa? Mahaseti ini kasih 150.000. Ini berbeda dengan tapi yang lain. Udah ngebulat. Ya, daunnya ya ngebulat ya. Udah ngebulat, warnanya merah stroberi. Betul, dari merahnya memang dia banyak lebih full, terus udah gitu di bagian stangnya stang pendek. Stang pendek. Kalau tuh harga berapa? Rp150.000. Rp150.000-an. Betul ya. Harus
harusnya sebetulnya sekarang potnya 12, cuma harusnya diganti dengan pot yang ukuran jauh lebih besar. Benar. Karena memang lebih besar lebih di tanamannya. Besar di tanamannya. Ya, karakter bagus nih walaupun tidak jadi Mahadewi, tapi karakternya ketika dibesarkan jauh lebih jauh keren. Lebih keren, bagus, dan kalau merah itu bagus. Bagus, ya. Makanya masih selalu diburu. Iya, sama Wulandari pun nggak kalah. Nggak kalah, nggak kalah, benar-benar. Agak ngebulet itu udah agak beda nih. Iya tuh. Tuh ya, udah beda lah udah beda, karakter dari warna dari asli. Ukuran warna asli udah berbeda. Kalau monet ya, harga berapa? Ini tanya lokal ya? Tanya lokal? Harga berapa? Ini bajunya sama-sama saya. Itu kasih 200 ribu dah. Yang ini 2 ribuan? Ya, 200 ribu. Karena di tanian lokal dan mungkin di kedua dari bagian daunnya memang lebih mulus ya? Lebih mulus. 175 aja dah. Oke, okay. Jadi dari harga 200 jadi harga 175. 175 aja. Kebetulan cuma satu ya? Cuma satu. Satu doang. Kebetulan. Terus kalau Red Diamond berapa? Red Diamond nih di 200 ribu. Tapi yang lokalnya. Lokalnya. Dan kebetulan yang mutasinya yang saya pegang iya, juga. Iya betul. 200-an? 200 ribu. 200 ribu rupiah, udah segede ini. Kalau yang lagi nyari koleksi buat bahan tani, cocok nih. Cocok warna banget. Warna dari tampilannya juga mewah. Red Diamond. Oke, ini potnya 13. 13 nih ada. Ini emerald. Emerald. Yang gedenya? Yang gedenya. Ya, atau mungkin yang jumbo-nya ya. Di harga berapa versi itu jumbo? Itu di 150. 150 ribu. 150. Ada harga tawaran khusus? Ada dong, berapa, pasti. Berapa-berapa? Itu kasih 125. Jadi, oh. Jadi, itu harga 125 dari harga sebelumnya 150-an. Dan boleh diulang kembali ya kalau dari ukurannya ini yang memang yang besar. Besar dengan itu. Dengan versi kecil. Soalnya pun seperti mawar ya, di roset. Betul, ditambah lagi ini tanya lokal. Tanya lokal, betul. Oke, lanjut. Lanjut, kita punya Lisa. Ada Lisa. Ada Lisa, udah induk. Lisa dengan ukuran induk ya. Dan ukurannya besar ya. Ya dan satu lagi warna dari tampilannya boleh dilihat. Ini harga berapa mas? Di harga 225. 225. Ya. 200 dikasih nggak? Wah, pasti dah. Kasih ya, ya. Kasih. Oke, pasti dikasih dengan harga 200 ribu dari harga ribu. Sebelumnya 225. Cuman kalau boleh kita mengingat ke apa kemarin-kemarin ini adalah mengingat adalah salah satu koleksian. Lisa itu koleksian Palanina, Lisa dan ya. Dan tergolongnya juga yang enggak banyak. Enggak banyak benar. Enggak banyak dari nursery yang lain. Jual-jual. Oke, 200.000. 200.000 ini ada Lucia Lucas. Oh, yang ini mau versi merahnya sama Dinda. Cakep nih. Ih, keren banget coba Dinda. Ini harga berapa, Mas? Itu kasih 350. Ya ini 350. Tapi dari bahan warna dia cakep deh, 350 tapi cakep. Warnanya depan belakang pun merah. Iya, banget. Kalau Krishna itu konon. Iya, benar-benar. Kayak warna konon iya, gitu. Iya, benar tuh. Oke, 350. 350. Nah, terus? Kita di sini ada yang mutasinya kita tambahin 1/1000. Apa 1001? Iya, 1001 kita tambahin. Karena gini, iya. Dari ini aja dan dapatnya 3. Iya. Kebetulan dari karakter warna keseluruhannya keseluruhan. Ini tuh sangat jujur agak putih ya. Betul itu. Jarangnya ijonya. Terus udah gitu kalau dari samping kalau kita ngelihat itu ada karakter yang memang yang dia bagus. Sedikit mangkok. Betul. Harga berapa? Harga itu kasih 450. 450. Pantas 3. Aja sih beda banget dia. Beda banget. Sepertinya sih kalau dibilang dua kali mutasi dia dapat deh ada mutasi dapet. Bentuk dan warna juga ya. Oh itu harusnya juga udah legasi salju gitu. Legasi salju ya. Oke, okay, white legasi legasi salju dengan harga 450. Ribu. Tapi dengan total 3. Rumpun 3 ya. Rumpun 3. Ini ada lion. Lion. Mengaung. Yang mengaung. Yang ukurannya gede. Gede. Ada warna yang agak ngeping di harga berapa Mas? Itu 175.000. 175.000-an. Untuk ukurannya dia termasuknya besar Mas ya? Besar. Oh harga sebelumnya gini sebenarnya 250. Aslinya segitu tuh. Oke, 2,5 jadi 175. 175. Tuh. Cuma satu ya, cuma iya, satu. Cuma satu. Nah, kita punya Iren. Punya Iren? Gede ya. Iren yang besar. Berapa tuh harga Iren yang besar? Kalau itu 150.000. Alhamdulillah sih gede, ini gede. Dan ini lokalan, asli dari lokalan. 150.000. Oke, itu harga 150 untuk jenis aglonema Iren yang sudah sebesar ini. Potnya 13. Potnya 13. Pakai yogap lagi. Tapi performa stangnya juga dia kokoh banget ya, keker. Oh, dia udah pada bertunas kayaknya. Iya, benar. Boleh kita lanjut ke sini belum loh, Mas? Boleh nih. Mohon ya, izin ya. Oh, ini Susan. Susan. Susan yang isinya ada dua. Ada dua, betul. Karena ada satu indukan, satu anakan. Satu anakan. Kalau harga berapa? Kalau itu di 200 ribu. Ya, ini 200 ribuan. Tapi yang ini lokalan. Lokalan, itu lokalan udah beranak ya. Kalau dia ngedeket karakter melenduk hampir, cuman untuk warnanya dia masih memang agak sedikit ada hijau ya. Ada hijauan, cuman untuk kelihatannya keker. Untuk indukan itu cepet ya udah. Banget. Karena udah dewasa, udah beranak. Iya, udah kelihatan ini sih Mas, bakalan jadi melenduk kelihatan dia. Udah.
bakat. Kalau ini yang bakat. Udah mulai mutasi nih. Mana yang mutasi? Ini udah ngeping-ngepingnya udah dari bawah. Oh iya, dari warna dia memang jauh lebih ini ya. Wah, ini cakep banget sobat Indah. Ini berapa, banget. Mas? Itu 150.000. Ini 150.000-an. Ya. Tapi di warna ini ada bakat keputihnya di bagian tengah. Ada 3 ini di 150.000-an. Ya? Ada lagi. Tuh. Ini berapa? Samain aja. Oh, tapi cuma 3. Ada 3 tuh. Tinggal pilih ya. Oh, beda-beda ya, Mas ya. Mm-hmm. Kalau yang tadi kan ngeping. Iya. Yang ini udah agak sedikit lebih kurang tinggi tingginya memang lebih tinggi, tapi warnanya memang agak sedikit berkurang dari tadi ya. Kalau ini lebih bagus ini. Iya, betul. Ini 150. 150-an. Kalau yang ini lebih besarnya. Iya. Nah, ada ketiga nih. Nah, tiga-tiganya saya boleh sandingkan ya dengan ukuran segini. Oke, saya kembali sama harga 150. 150.000 aja. Kita punya ini. Ini korkom apa, Mas? Fanta. Korkom Fanta. Fanta aja kalau ya. Iya, Fanta. The best-nya tuh ini ya, dari tampilan warna ya, dan tanian lokalnya. Tanian lokal. Di harga berapa kayak gini? Itu 100.000. Seriusan? Iya, 100.000-an. Bungkus nih sahabat ini, karena apa cakep banget tau. Dari jauh aja tuh kayak kelihatan mentereng. Iya, mentereng tuh cakep, karena lokal juga ya, dari kokohnya tuh bagus. Betul, dan mungkin dilihat juga dari bagian stangnya tuh memang teratur sama stangnya tuh pendek banget. Mm-hmm, betul. Ini cuma dua ya, gini ya? Iya, cuma dua doang. Kalau itu cuma dua doang. Ini lokal ya? Lokal ya, dengan harga 100.000-an. 100.000-an. Nah, lanjut. Kita punya Cochin Brownies. Cochin Brownies. Oke, kalau yang udah perform kayak gini harga berapa, Mas? Itu dikasih 150.000-an. 150.000. Belum ngebulet, tapi warnanya termasuk punya gradasi lucu. Iya. Oke, disesuaikan dari segi harga, ini dari tampilannya, dari tingginya, kebetulan ini potnya sendiri yang digunakan adalah pot 15 dengan harga 150. 150.000. Oke, terus apa lagi? Nah, kita punya ini ada. Tapi bisa dicatat ya, keseluruhan bisa. Dari bagian baris-baris ini kebanyakan memang tanian lokal. Memang tanian lokal semua kebanyakan. Betul. Ya. Ada beberapa doang yang ada beberapa orang, doang yang memang sudah rawatan ya. Lengkapi juga. Kalau ini apa nih, Mas? Ini LO Dewet yang kompakta. Oh, yang dulunya jarang. Ya, iya. Oh, yang dulunya jarang. Ini saya keluarin. Nanti ada yang tunggalnya juga ada. Oh, ada juga. Tapi yang udah satu indukan, satu anakan. Artinya ini buat bahan tani. Buat bahan tani. Kalau itu harga berapa? Kalau itu kasih sel 350. 350. Tapi kalau 350 ya, kalau mau bicara hitung-hitungan, masuknya murah. Karena yang murah. Pertama dia induk besar. Mm-hmm. Dan yang kedua, dari karakter warna di anakannya sendiri, dia udah nyerupain sama warna induknya. Iya, betul. Nah, oke, kalau yang ini harga 300. 350.000. 50.000. Kalau yang tunggalannya? Kalau tunggalannya aku kasih ini biar pada punya nih. Yang itu berapa, kasih, Mas? Kasih 75.000-an aja. Seriusan? Iya. Beneran nih? Iya, kasih 75.000-an. Beneran nih? Iya. Ini tandinya, Mas. Tandinya Mas sendiri ya. Tapi harga 75 boleh deh. 75.000-an. Soalnya kalau dia tuh masih aglonema yang jarang juga sih. Masih tergolongnya rare ya. Rare item. Karena kebetulan dari hasil budidaya sendiri. Betul. Nanti kita ada yang dua warna juga. Oh gitu, Golden ada yang kita ketemu di sana. Boleh, ini kita ada lanjut Rianita. Ke Rianita. Ini Rianitanya Surya. Rianita Surya nih. Karakter daun lebarnya itu sudah beda banget dia. Kalau untuk harga dikasih berapa? Kalau itu 175, ini yang 200. Oke, yang ini pertama 175, tapi sangat merah ya dari warna merah. Atas sampai warna belakang. Ini kelihatan ya anak sapi langsung bongsor. Iya, langsung bongsor. Sementara dengan jumlah daun yang agak lebih banyak. Harganya Rp200.000. Rp200.000. Oke, 200.000-an kayak gini ya. Kalau memang cari yang daun-daun agak lebar. Agak lebar. Oke. Oke. Kita di sini ada Cochin Cahaya. Ini sebenarnya tadi Cahaya. Oh, Cochin Cahaya. MTC. MTC. Ini kan tricolor. Ini cuma karena daunnya itu murtad ya. Oh, ini awalnya adalah new tricolor. Cuma warnanya kembali ke warna normal. Iya, betul. Untuk Cochin Cahayanya, kalau saya ngelihat sih ini terah-terah yang lama terah ya. Terah yang lama. Mungkin kalau dipotong akan muncul tricolor lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Betul. Nah, ngomong-ngomong kalau yang terah lama kan lebih nggak banyak. Lebih nggak banyak. Di harga berapa? Itu 100.000. 100.000. Ya. Cochin Cahaya kalau dibesarin itu jujur bagus banget. Jadi kalau sahabat Indah mau ambil cuma ada satu boleh. Oke? Nggak banyak, cuma satu. 100.000-an. Iya, betul. Nah. Dari tampilan aja performnya sampingnya udah tegaknya tegak. Beda. Ke atas semua ya? Iya. Nah, kita kasih yang hari ini banyak kocin-kocin jenis-jenis yang lama-lama ya. Nah, termasuknya ini. Ada kocin Hello Kitty. Tapi yang daunnya
berbulat. Berbulat. Nah, ini yang karakter Lawas yang ini nih, Sobat Indah. Kalau itu harga dikasih berapa? Kasih 650. 650.000. Boleh enggak sih saya menyebut satu nama senior yang punya kocin paling? Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Saya pernah lihat postingan dari Bapak Jody. Betul. Ya, betul nah, ya. Ini juga dari sono juga. Oh, pantas aja. Ya. Karena beliau itu sempat mengangkat nama kocin Hello Kitty itu sampai melambung. Sampai masuk ke katalog. Sampai, betul. Dan itu harganya viral banget viral saat banget. Itu. Sampai apa ya namanya tinggi ya? Iya, memang sampai melambung. Ya, nah ini gitu. Termasuk dari terah beliau ya? Iya, terah beliau. Oke, kalau untuk harga kocin Hello Kitty dengan karakter yang memang terah lama terutama, betul. Untuk harga berapa? Harga di 650. 650.000. Ini pertama tinggi, kedua yang paling saya suka dari karakter warnanya karakter dan karakter warnanya. Jelasnya adalah terah yang memang diproduksi dari senior. Senior kita. Nah. Ini aduh mewah banget itu mah. Cakep ya warnanya. Itu Mas, jujur Mas, itu ngebekas loh Mas di ingatan saya dengan postingan beliau loh. Bener, dan cerita kalau, tentang beliau loh. Kalau dia kan karena ya udah suhu juga ya, jadinya. Betul. Wah, jadi memang keluarannya selalu bagus. Selalu bagus benar. Oke, okay, ini kita, juga sama. Ini termasuk dari Bapak Jody ya. Bapak Jody. Oke, okay, kalau untuk terahnya memang agak sedikit merah. Iya. Kalau ini lembayung. Oh, pantes Mas. Saya ngelihatnya itu Mas. Jody. Ini punten-punten, Sahabat Indah ya. Dari sampai belakang dia memang pun sudah merah. Sangat nangkot. Karena dia lokal, dari karakter gagahnya itu jauh lebih beda. Jauh lebih beda. Kalau harga belakang, berapa? Merah juga ya. Iya, benar-benar. Oh, lembayung. Itu di harga 850. Ini 850. Ya. Kalau lembayung kan memang dia Great Hybrid kan Great ya? Great Hybrid, oh, lembayung. Tuh. Aduh, ini karakter mewah banget. Kebetulan kalau Sahabat Indah bertanya tentang akar, akarnya banyak. Udah banyak, ini juga udah mau keluar akar, itu udah siap potong lagi. Iya, harus diganti pot lagi sebetulnya. Untuk harga 850, untuk jenisnya mulet tapi yang lembayung. Oke, cuma satu ya? Cuma satu doang. Mulet mana yang dari keluaran beliau, di mana lagi? Keluaran dia, cuma ini ada dua. Oh, cuma dua aja, memang terbatas ya. Terus? Kita ini ada Tiara Tengkorak. Astaga, ini mangkok banget. Wow, ini keren ya, ini keren. Mangkoknya mangkok banget, harga berapa Mas? Itu 250. Serius? Ini biar kata Tiara Tengkorak, tapi mangkoknya yang luar biasa deh, Sobat Indah. Kayak Adelia gitu ya. Mirip banget. Boleh deh, ini dari karakter cakepnya di Sobat Indah ya. Cakep banget tuh. Ini keren loh, keren. 250. 250.000 aja. Hari ini banyak yang spesial. Jangan dilewatin. Banyak mutasi dan banyak-banyak yang baru. Banyak yang baru. Ini kita di sini ada liantong. Golden coin ya. Golden coin. Golden coin. Ya. Oke, yang ini pertama besar. Pertama besar. Terus udah gitu kedua dia tanian lokal. Dan yang ketiga dari tampilan warna Mas. Betul. Ini agak mirip sama cucu saya lagi. Juga. Kalau itu harga dikasih berapa Mas? 600.000. 600.000-an. 600.000. Kalau bicara Sahabat Indah cari terah seperti apa Mbak yang dicari yang ini? Karena terah ini adalah terah terbaik terah termasuknya. Terbaik, oke, gitu. Tenang aja. Boleh nih, gue kan jalan belakang. Gue boleh. Boleh ya. Pasti boleh. Oke, pertama besar, terus udah gitu kedua lebar. Kedua lebar. Dan ini lokalan. Dan ini juga udah menghasilkan beberapa anak ya. Oh, berarti memang sudah produktif ya? Sudah produktif kalau ini. Tapi emang enak banget sih ngeliatnya tuh adem banget kalau yang udah warna gini ya. Iya, gini. Udah. Soalnya bagus. Kadang-kadang saya ketemu hijau Mas. Biasanya kan hijau pekat ya, gitu. Kan hijau gini kan. Kalau ini kan udah warnanya udah jadi. Iya, sudah jadi. Mau yang mutasi lagi. Ah, itu Obama. Obama mutasi. Bener, kalau untuk harga berapa sih Obama mutasi? Itu kasih 700.000. 700.000. Mbak, yang mana sih Mbak yang katanya mutasi? Ini loh Sahabat Indah, mutasinya itu kedua dari warna. Warna ke daunnya. Ke daunnya tuh juga melenduk dia. Jadi di ujungnya ini tuh Sudah mulai agak bergelombang ya. Jadi ada runcing-runcingnya kayak Mahadewi. Kayaknya seperti itu. Jadi ada tampilan melenduk lah dengan tampilan warna juga sudah sangat jelas berbeda. Oke, 700.000-an untuk jenisnya Obama, tapi dengan versi yang memang ukurannya juga sudah jumbo. Kebetulan tinggi. Indukan. Indukan, benar. Untuk ukuran dia memang kategori indukan. Indukan. Oke, kita ganti sama si Big Mama. Big Mama. Big Mother ya? Big Mother. Yeah. Dua anakan. Dua anakan. Mau tahu nggak? Anakannya warnanya sama. Aduh, warna mentereng. Warnanya mentereng banget. Nah, kalau lihat dari indukannya dulu deh, dikasih lihat deh. Masya Allah. Inilah dibilang tricolor. Gedenya tuh berapa kali ya? Ini jumbo banget ya. Banget. Harga berapa Mas? Ini 1750 kasih 15. Oke, jadi dari harga 1750 jadi 1,5. Boleh pinjam? Boleh dong. Boleh ya. Tuh. Ini tingginya. Termasuk dengan warna paling terbaiknya dengan harga 1,5 dari sebelumnya 1.700. 1.750 jadi 1,5.
sama-sama Big Mother. Big Mother. Sama-sama punya anak ya. Iya benar. Oke, boleh. Kalau untuk harga 1,5, rekomendasi kalau untuk bahan terbaik, terbaik di koleksian. Ya, benar. Nih kita di sini ada Ariana. Ada Ariana. Temannya Reanita. Reanita. Kalau untuk harga dikasih berapa? 200.000. 200.000. Dari dulu tuh dia mahal tuh. Mahal. Uh-uh. Ini juga aku karena seneng aja karena sama seneng dia. Karena seneng ini dari tanian lokal sama Indah. Oke, 200.000 di Ariana. Di Ariana ini kita ada Maeswara Esmeralda. Ini Esmeralda Golden, ah betul. Wih, beneran golden. Golden banget nih. Harga berapa, Mas? 750. 750. Iya. Warnanya sih spesial ya. Iya, oke banget. Tampilannya juga gini sama Indah. Golden. Oh, kalau banyak. Dari harga sebelumnya sih 800 ya. Iya, 800 ya, jadi 750 ribuan. Mm-hmm. Oke, satu yang perlu dilihat dari ukurannya sudah termasuk yang besar. Kebanyakan di sini Aglo tuh sama bajunya Mbak Indah. Iya, mirip. Kebanyakan ya, 90% mungkin ya. Bisa janjian apa gimana janjian gitu. Iya. Oke, Mas Salim, kita kembali sama Esme yang di tangan saya. Iya. Kalau yang ini dia agak sedikit hijau. Sedikit hijau. Kalau tuh harga berapa, Mas? 500 ribu. 500 ribuan. Tapi tetap aja untuk pengenalan ID-nya termasuk dia bahan koleksian. Bahan ya? Koleksian Esmeralda. Esmeralda ini besarnya, agak besar kalau yang agak hijaunya. Oke. Boleh sekali lagi? Nah. Oh. Untuk harga 500 ribuan itu worth it banget. Iya, buat induk. Esmeralda indukan. Oke, kita di sini juga ada Yohana. Apa namanya? Yohana putih. Iya. Beneran? Yohana ini putih apa oren? Oren dong, warnanya mah oren. Oren ya. Warna oren. Dari jalan tuh saya kira tadi kayak Wulandari, Mas. Iya tuh Yohana. Ya. Yohana putih itu masih rare item limited juga golongannya. Iya. Kalau itu harga kasih berapa? Itu kasih murah aja 1 juta. Berapa? 1 juta. Saya dengar itu 10 juta. 1 juta aja. 1 itu juta masih aja. Tinggi banget ya. Kemarin ada yang jual 3 juta 500 lebih. Oh gitu. Jadi termurah ya, termurah, Mas Juli ya. Oke, untuk harga 1 juta dapetin 1 juta. Yohana dari tanian lokalnya Mas Halim sendiri. Iya, betul. Dari tampilan warnanya dia berbeda sekali. Karena udah versi ke orange. Karena yang kita tahu kan untuk warna yang biasa kita lihat tuh merah. Betul ya. Ini putih oranye ya. Punya susunannya tuh bagus banget. Dia teratur banget dari bagian bawahnya masih ada. Iya. Ini warna dasar ya? Warna dasar. Kalau ini udah mutasinya ke atas. Betul, semakin atas semakin mutasi. Tapi ngomong-ngomong nanti kalau ini kelihatan gak sama bajunya Mbak Ina, soalnya warnanya kebanyakan sama. Oh, iya. Nanti di video kelihatan ya. Kelihatan gak sama Tina dengan harga 1 juta? Dio, Hana, Orange. Orange. Terus? Oke, kita punya Catherine. Kita ada yang Prabulan. Mas Halim tahu gak, Mas Halim? Ya. Subscriber saya paling suka kalau saya udah nge-review Catherine. Jadi selalu aja sold out. Karena apa, Sahabat Indah? Saya selalu bilang kalau ini adalah aglonema yang paling jarang. Paling jarang. Peredarannya, tapi banyak sekali permintaannya. Permintaan, nah, dalam kondisi yang udah agak sedikit ngemerah dan agak sedikit mulut, itu lebih diburu lagi. Lebih diburu lagi ya. Ngomong-ngomong harga berapa? Kalau itu di 600 ribu. Yang ini 600 ribu. Yang itu 600 ribu. Ini produktif banget. Ini lihat nih, daunnya ya. Dia tuh udah ada sedikit ngemulut. Wah, ini bagian batangnya, stangnya pendek banget ya. Nah, ini lihat nih. Mangkoknya tuh bener-bener yang kayak... apa ya? Iya, boy bagus deh. Iya, bagus deh. Warnanya serat merahnya tuh, betul. Mantap sekali ya. Kadang juga mantap. Kita bingung ya mendeskripsikan saking kita ngeliatnya bagus. Iya, gitu. Bener dah. Nah, ini. Nah, ini yang lebarnya. Yang lebarnya. Yang gedenya. Gedenya daun banyak, cuman murah. Yang, iya, kalau ini nggak terlalu yang semangkok ini ya. Ini beda, ini beda. Beda. Cuman ini ngelebar, karakter khasnya melebar. Kalau itu harga berapa? Kalau itu 700. Oke, nggak beda jauh dengan harga 700 ribu, tapi jumlah daunnya agak lebih banyak. Cuman kalau saya sih ambilnya ini. Saya maunya dua-duanya. Iya. Karena saya suka Catherine. Ini hal yang saya suka nih dari aglonema nih, Catherine. Terus udah gitu Mahaseti. Mahaseti. Sobukes itu termasuk kesukaan saya. Ya, itu dia. Oke, boleh dengan harga 700 ribu dapat Catherine yang sudah selebar. Ini. Oke. Okay. Termasuk ini nih saya suka nih dari dulu. Hello Kitty. Makanya saya bilang saya selalu mengingat beliau itu yang kemarin versi terbaik. Versi terbaik. Kita punya Moonlight. Ini rumpun, punya Moonlight, ada rumpun 5, 6. Lebih tahu. Iya, betul. Anakannya aja 5. 5. Indukannya 1. Indukannya 1. Ini lokal. Iya. Harga berapa? Itu 1,5 kasih 1,2 dah. 1,2. Wah. Jadi 6 kan ya? Iya, jadi 6. Nah, 1,2 gimana sama tidak? Bisa kita ambil sekarang? Ini besar? Besar. Terus udah gitu yang pasti ini adalah bermangkok. Betul, bermangkok. Boleh diperhatikan lagi dengan arah warna dari karakter-karakternya. Oke, ini boleh. Ini keren banget sama tidak. Oh, mau dilihat dari batangnya? Oke, boleh.
Tapi memang lihat-lihat dari anakannya aja kayaknya bongsor-bongsor ya, Mas. Bongsor-bongsor, ya? Gede-gede banget. Gede-gede ya. Banget. Gak siap pisah apa kalau buat dijadiin bahan tani kayaknya cocok banget. Ya. Harga 1,2. 1,2. Ini ada kalo yang itu, lagi. Ini ya rumpun 4. Kalau rumpun 4 lebih murah? Lebih murah. Berapa, Mas? Itu di 1 juta. 1 juta. Mm. Hampir sama dia karakternya. Pokoknya kalau udah lokal dia tuh bermangkoknya lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim, betul. Kalau udah lokal mah udah bagus. Udah bagus, ah. Pokoknya. Oke, boleh ya untuk harga yang dibedain karena ya, jumlah isinya emang agak lebih sedikit dibandingkan yang harga awal. Oke, boleh. Ini warna atasnya memang agak sedikit merah-merah karena dia lokal. Oke, kita bagian samping Black Monet Gerhana. Black Monet Gerhana anak 5. Anak 5. Anak 4. Bener kah? Induk 1. Waduh. Anak 4 induk 1. Anak 4 anak 3. 1 2 3. Oh, iya, ini ada yang nempel. Iya, benar. Ada 1 2 3 4. 5 sama induk ya? Iya, 5 sama induk. Kalau akar gini sahabat Indah langsung lihat deh. Nah, ini kan anakan nih. Anakannya udah bongsor ya. Ini saya nggak perlu ngomong, ini gede banget dan ini akarnya banyak. Ngomong-ngomong sama atasnya gimana? Boleh dilihat agak turun? Boleh. Tuh. Oh, gerhananya stabil. Wow. Entereng boleh ya? Dilihat dari atas lagi? Ini kalau dikasih lampu, Ih, mewah banget ini. Mewah banget. Ini bagus banget ini. Iya. Kan ini gede banget ya. Harga berapa? Harganya 1.100.000. Iya. Iya. Tapi dapat total 4, 1,1. Cuma semurah. Iya. Karena gede banget ya, dan ukuran tinggi banget ya. Tuh. Ini agak berat nih ya. Ini agak berat. Penggunaan pot 25 tapi akar nggak ragu karena nggak banyak. Ragu, betul. Akarnya betul. Kemana-mana udah siap potong dari atas, dari bawah, boleh. Iya, ini aja udah dikasih tanda. Sahabat Indah ada tanggal yang memang sudah dari budidayanya ya. Tuh. Dari 2023. 23 bulan 9. Bulan 9, artinya udah hampir 1 tahun. Udah 1 tahun nih. Wah. Ini cakep. Cakep. Tapi yang gede-gede gini emang jarang ya, Mas? Jarang, kalau yang gede-gede begini mah jarang. Ini, itu Pulau Sari ya? Iya, ini pohon tertua di saya pegang. Ya ampun. Dari awal saya merintis nih. Beneran. Dari 2 daun sampai berapa ini? Nah, saya tanya sendiri. Iya, bukan tanya, ya apa ya, saya beli 2 daun. Beli 2 daun. Sampai sekarang, begitu dah. Ada tunggu. Indukannya tuh double head, sahabat Indah. Indukannya double head. Ah, betul. Ya. Indukan double head, anaknya 3. Anaknya 3. Berarti kalau total keseluruhan dari double head, harusnya kan saya hitung 5 ya? Iya, betul. Di harga berapa, Mas? Itu di harga kasih murah 500.000. Serius? Pulau Sari. Itu udah mulai limit ya? Iya, hampir limit. Ah, hampir limit. Dan ini lokal asli dari lokal. Kebetulan yang kasih nama itu Pak Eko. Pak Eko, betul. Betul. Ketua dari Asa Tangerang. Dari Pak Asa Tangerang. Oke, dengan harga 500.000 dapat Pulau Sari yang jujur ini gede banget. Masuknya ke jumbo. Jumbo. Pulau Sari. Aduh, gede banget. Di warna tampilan juga nih kalau ngelihat secara detail ya, ada warna sedikit golden, tau dia sahabat Indah. Iya. Dideketin lagi deh, boleh sedikit deketin lagi? Boleh. Karena saya udah lama, gak apa-apa dah gue keluarin. Akhirnya ya, akhirnya keluarin aja dah. Oke, itu 500.000. Yang boleh. Itu ada... Kita kasih yang mutasi lagi, no. Ay, keren. Ini bapak, ini anak, mamanya. Ini mamanya. Tapi saya terjunju langsung ke anak loh, Mas. Nggak tahu kawinan dari siapa, kok bule banget, mamanya. Iya, bule banget. Betul, kalau saya ngelihat anakan, itu benar-benar yang ekstrim banget. Yang harusnya sebetulnya dipisah kereta bekeran ya. Iya. Ini loh, sebetulnya keren banget. Keren banget, tuh mangkok, ini, bagus. Ini sama nih, sebetulnya. Kalau untuk lihat dari indukannya sih sebetulnya nggak mirip sama anakannya ya, jauh banget ya. Jauh banget. Berapa, Mas? Itu di harga 450. Harusnya ini aja bisa jual gopek loh. Lebih, bisa lebih. Bisa lebih kan? Untuk harga 450.000. 50.000 tapi dapatnya dengan total 2, satu indukan yang besar dan satunya anakan sudah mutasian. Anakannya sudah siap segini ya, berarti sudah siap untuk dipisah ya? Iya, betul. Oke, cuma satu nih harga 450. 450.000. Tapi emang cakep ini, Mas. Kalau bisa mah ini ditaniin lagi, dipisah, indukannya gitu, jangan dijual. Iya, suruh beranak lagi iya. Gitu ya. Oke, kita ke bagian samping, ada lagi? Ada lagi, Gabriel. Gabriel, ya. Di harga berapa? Ya, ada belang? Rp300.000. Rp300.000. Ya. Belangnya itu dari hijau di sini, sama merah di sini. Nah, untuk warna belakang kayak gini. Oke, 3,5. 300. 300.000. Lanjut. Ini kita ada Mahadewi. Wih, kerennya. Dari kecil aja udah tunjukin Mahadewinya. Harga berapa, Mas? Rp200.000. Serius? Numpung lagi ada Rp200.000, tapi dapat Mahadewi. Dapat Mahadewi. Dari tulangnya udah beda banget. Cuma satu ya? Satu doang. Gak banyak ya, cuma gak satu. Banyak. Oke, lanjut. Oke, kita di sini ada Isabella. Mutasi.
Isabella itu kan jarang banget, rare. Iya, jarang banget. Seperti ini jarang banget. Susah banget nyarinya. Aduh, ini masnya rare seperti ini. Di harga berapa, Mas? 1 juta aja. Ini 1 juta aja? 1 juta aja. Wow, keren. Keren. Isabella. Ini orang di belakang saya suka banget sama Isabella. Dengan harga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Kita kasih lagi nih, ada si Marni. Marsha Anjani. Ini the best banget sih. Best. The best banget. Kenapa saya langsung bilang the best? Karakter daunnya, karakter aslinya daun. Nih, originalnya tuh dia tebel banget. Saya sampai nggak berani megang saking dia tebel. Iya, betul. Tapi dia punya karakter warna dan garisnya, dia bener-bener kayak putih banget. Bener, ya. Bener, dia batangnya juga pink. Iya, batangnya pink. Ini gede. Indukan, kalau buat aja. Induk bagus nih. Bagus sih. Bagus kalau, banget. Bagus banget. Kalau berapa Marsha Anjani? Itu kasih 2.350. Eh serius, berarti 2.350 masih oke, karena untuk mengingat Marsha Anjani masih jenis yang yang paling diperbutkan ya. Karena batang pink. 2.350. Mudah-mudahan dia bisa jadi ke warna golden, ke merah. Iya, bisa jadi itu. Apalagi kalau kita bisa dapat anakannya ya. Iya, kalau anakannya itu bisa merah jadi itu. Ini agak gede, sebenarnya agak gede dari tanamannya juga. Oke. 2.350 cuma ada satu. Iya. Mas Salim, ini tadi udah ya, Lembayung ya? Lembayung udah. Oh, ini ada Suksom White. Suksom White, tapi ngeping ya? Iya, yang ngeping ya. Masya Allah, warnanya memang yang paling manis ya? Iya, paling manis. Di harga berapa, Mas? Itu kasih 450. 450-an. Potnya 13, ukurannya segini, tapi ada kelebihan dari segi warna sama rosetnya. Oke, 450? Ya, 450.000. Cakep banget dia. Emang yang kayak gini nih, sahabat, ini yang paling dicari, yang mewah. Oke, 450. Rp450.000. Lanjut kita ke. Ini ada LOD yang dua warna itu saya ngomong. Oke, jadi warna yang dibilang Mas tadi bilang itu setengahnya dia putih, setengahnya tapi putih. Setengahnya merah. Ini agak beda nih, agak beda nih. Kalau harga berapa, Mas? Kalau harga itu di harga Rp350.000. Ya gini. Ya, Rp350.000. Tapi ini kan satu banding 1.000 satu ya. Satu banding 1.000. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Untuk warna unik doang. Dengan harga cuma Rp350.000. Cuma satu? Satu doang. Cuma satu. Oke, lanjut. Iya, itu Aphrodite, ada Aphrodite. Ya? Aphrodite. Aphrodite itu dia barang rare termasuknya. Ya, dan termasuknya. Tergolongnya agak langka untuk kelasnya. Sekilas seperti Mekarsari, tapi dia bukan. Nah, kalau untuk harga dikasih berapa? Itu kasih 200 ribu. 200 ribu rupiah. Potnya sekarang 10, tapi tanamannya agak lebih besar nih. Iya. Beneran 200. 200. Langsung bungkus ya. Cuma ada satu, satu-satunya dengan harga 200 ribuan. Itu dari 250 loh. Kalau tahu orang paling ID-ID, ini paling diambil. Paling diambil. Daripada Mekarsari, ya. Betul. Sama-sama bagus, cuman kan ini yang lebih jarang. Lebih langkahnya. Betul. Oke, untuk warna juga udah agak ngeping ya. Nah, kita punya ini ruby apa? Ruby kompak tamutasi. Ruby kompak tamutasi. Oh, yang ini kerennya ya, apa mangkoknya ya? Mangkoknya. Dengan dari susunannya memang yang paling bagus ini ya. Mm-hmm. Harga berapa, Mas? Cakep banget. Itu 200.000. Ini 200.000? Iya. Serius, ini cakep deh. 200.000. 200.000. Tapi versi cakep. Versi cakep. Yang ini berapa? Itu sama 200.000 juga. Cuman udah punya bawa anak. Oh, kalau ini karena mutasinya nggak terlalu yang full. Kalau ini kan full. Cuman ini lebih besar. Lebih besar dan bawa anak. Dan bawa anak. Oh, bawa anak. Bawa anak. Oh, soalnya gini saya nggak ngelihatnya, sakingnya tangnya tuh pendek karena banget. Dalamnya ya. Nah, tapi dia gagah ya. Gagah. Nah, ini namanya series batik di Indonesian Hybrid ya. Oke, dengan harga sama Rp200.000 ya. Penggunaan pot sekarang adalah yang 13. 13. Oke, ini tinggi ya, cukup ya. Oke. Lanjut. Lanjut, kita di sini kasih Maeswara dulu. Maeswara dulu. Tinggal pilih. Kalau yang ini yang merah. Iya. Yang merahnya berapa yang merahnya? Ini harga Rp550.000. Eh, beneran, Mas? Iya, nih sama. Tinggal pilih. Ya Allah, ya Allah. Sahabat Indah, cakep ya. Untuk harga Rp550 dapat Maeswara. Iya. Kita tahu lah, Maeswara tuh ID paling paling rare juga itu. Iya, paling digemarin. Paling suka. Semua daunnya mulus dia, nggak ada, alhamdulillah nggak ada cacat. Nggak ada cacat. Nah, kalau yang ininya berapa? Kalau ini di 800. Karena warna kali ya? Warna. Warnanya tuh memang dia tampilannya agak ya, lebih mewah ya. Terus udah gitu rosetnya. Rosetnya. Oke, kalau dibandingin sama yang ini beda. Berbeda. Kalau yang ini harga 850. 800 ribu, kalau yang ini 550 ribu. Tapi yang ini golden, yang ini merah. Merah. Tinggal pilih tuh sama-sama cantik. Ada pilihan lah di tiga ya, tiga pilihan. Nah, ini indukannya. Ininya. Iya, indukannya yang ini. Eh, pantas aja sahabat ini emang cakep dari induk aja. Kalau dari dasar aslinya ya, kalau saya ngelihat ini ya, saya wakilin ya, dia tuh agak punya tekstur mengkilat. Mengkilat. Tapi untuk mengkilatnya itu karena dari, memang dari aglonema semakin sehat, dia punya aura memang lebih mengkilat. Iya, mengkilat banget.
batang performnya keren banget mas, ini kecil, sedang sampai kecil, ke atasnya bagus, semakin lebar. Iya. Harga tadi berapa? Ini 1,7. 1,7 juta 700 ribuan. Kalau dia indukannya, ini anakannya, berarti anakannya bakal mirip gini ya mas ya? Iya, bakal begitu. Nanti begitu. Iya, ada dua ya. Ada dua. Di induk sama di anaknya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita geser lagi nih. Kita geser lagi, punya, Kak. Ini apa namanya? Ramadhani. Agro asal Sidring gitu. Dari Sidring? Iya. Dari Sidring namanya daunnya tuh kalau saya lihat pertama saya kira ya tadi kok kayak Milky Way tapi kok dia bukan, iya, karena betul. Dari karakter coraknya kalau kita perhatikan itu beda sekali dari Milky Way ya. Itu Ramadhani baru satu ya, Ramadhani dari Sidring, dari Sidring ya. Berarti artinya cuma satu-satunya, cuma satu-satunya di harga berapa? Di harga 1 juta aja. 1 juta, 1 juta aja juta. Oke, Ramadhani cuma ada satu orang yang bisa dapetin dia dan bisa dibudidaya, bisa ya? Bisa dibudidaya. Ini satu-satunya doang. Satu-satunya. Oke, Sidling 1 juta. 1 juta. Ramadhani. Ramadhani. New hybrid berarti, Mas? New hybrid. Oh, new itu, hybrid. Okay. Ini Pak Beni yang bawa. Oh, ini Pak Beni yang bawa Beni. Dari ini ya? Dari Bangkok. Dari Bangkok ya. Kalau ini apa namanya? Guinevere. Apa? Guinevere. Guinevere? Iya, Guinevere. Oke. Okay. Tapi udah versi meluduknya. Udah versi meluduk. Itu rare juga. Barangnya dan, udah langka ya? Betul. Di warna 3 daun ini udah jauh sekali dari warna asli. Ya, kalau harga berapa Guinevere? Kalau itu di harga 2.500. 2.500. Lebih limit katanya ya. Limit. Lebih limit dengan harga 2,5 namanya Guinevere. Oke, nanti saya ejek ya untuk di bawah ini ya. Iya, petani aja ngeluarinnya susah banget. Susah banget. Susah banget. Orang saya pernah dengar nama tapi jarang lihat barang. Iya. Nah, ini dia. Ini dia. Ini susah banget nyari-nyarinya juga. Susah banget. Heeh, benar. Nah, kita kalau kasih itu Green Papuma. Green Papuma ini pun mutasi juga. Di sini saya apa bisa tebak Mas, ada dua warna mutasi ya. Ini mutasinya bentuk sama warna nih Mas. Dua warna-warna. Mangkok dan warna ya. Benar. Kalau dari mangkoknya dapat banget dan dapet dan yang ini yang paling ekstrim tuh di warna. Di dia warna. Tuh kalau sekilas saya lihat. Punten ya. Iya. Ini agak keras sih daunnya ya. Dia tuh kayak ruby kura. Bener, cuman ini dari kok Papuma aja dari ya. Dari Papuma aja. Ini juga jarang juga tuh. Jarang juga. Susah. Hari ini banyak yang mutasian. Oke, dua kali mutasi dari bentuk dan juga warna dengan isi 3 dari Green Papuma dengan harga berapa? 750.000. 750-an. Kalau saya sih bakal enggak mikir lagi karena dari satu aja kita bisa ambil, bisa ini ambil. Bisa lebih bagus lagi. Bener. Oke, ini mutasi dari mutasi yang mewah. 750.000. Kita lanjut. Ada di sini apa? Plus Jack Green. Jack Green. Yang ukuran segini harga berapa, Mas? Itu harga 400.000. 400.000-an. Yang ukuran tinggi. Kalau siap induk, siap induk dia. Siap induk. Oke, 400.000-an ini warna atasnya. Pot sekarang yang digunakan pot 13 ya. Pot 13. Tahu udah pot apa ini. Kalau yang tahu. Ini brown ini ada apa? Ebony. Ebony-nya yang warnanya lebih mewah ya. Mentereng. Untuk warnanya dia lebih apa ya? Lebih full ya. Wow, kerennya. Di harga berapa nih, Mas? Itu di 250. Ini 250. Keren banget dia. Batangnya pendek. Batangnya pendek. Cakep banget dia. Oke, cuma satu? Satu. Kita punya di sini ada Angelina. Ada Angelina. Oke, lebih jarang dibandingkan Angela. Iya. Nah, satu yang hal perlu diinformasikan kecil, dari kecil ini udah kecil-kecil udah mangkok ya. Itu apa namanya? Ini lebih rare dia. Wow, kecil keren. Tapi bagus ya. Banget. Ini harga berapa, Mas? Itu di harga 400.000. 400.000 rupiah. Angel. Tapi bahan mangkoknya tuh ini ya. Iya, bagus kecil-kecil kayak bonsai gitu. Tapi dia bermangkok. Bermangkok. Bener-bener bermangkok. Oke, 400.000-an. 400.000. Kita lanjut. Kita punya Levio mutasi juga. Levio mutasi. Oke, bisa dilihat juga dari mutasinya itu dua kali lagi. Mutasi warna dan juga bentuk. Saking gadingnya ya. Iya, benar tuh. Bukan gading sih, Levio. Legasi violet. Tapi yang bermangkok. Oke, kalau untuk harga dikasih berapa, Mas? Itu kasih di 350. 350. Kenapa dibilang bermangkok? Lihat di ekstrimnya dia tuh. Benar-benar ya mangkok banget tuh. Mangkok gagah. Oke, 350. 350.000. Wah, ini kalau udah ke tangan kolektor harga nggak bakal segitu. Pasti naik lagi. Bisa lebih. Betul. Nah, ini kita ada Den Pasarmon. Oke, pertama dia warna ya udah bagus. Warnanya bagus. Cuma memang di bagian daun bawah memang ada sedikit keriting. Ada sedikit keriting. Cuma semakin bagus. Ke atas sih saya ngelihatnya semakin lebar. Iya, dia bagus. Lebih mulus lah. Kalau untuk harga berapa? Itu di harga 650. 650.000-an. Cocok banget sih kalau untuk bahan dijadiin tani. Iya. Karena daunnya besar, warnanya bagus. Warnanya bagus.
Oke, cuma satu. Cuma satu. Nah, kita di sini ini ada LOD stang pendek. Serius LOD? LOD. Banyak yang mutasi kan, saya udah bilang, Mbak Indah. Iya, benar. Dari awal. Harga mutasi ini sama tidak, di harga berapa, Mas? Itu di 100 ribu aja. Serius, cakep banget. Ini boleh nih, sama tidak, cakep banget. Cakep banget. Kalau LOD kan biasanya daunnya begini nih. Iya, nih, ya. lebar. Lebar, gitu. Kalau yang ini enggak. Dia agak gelombang-gelombang gitu, tapi warnanya dia nih. Wow, ini keren nih. Keren itu, stangnya pendek, bagus. Tapi cuma 100 ribu. 100 ribu. Oke, 100 ribuan. 100 ribu. Ini kayaknya banyak pedagang langsung ambil nih, Mas. Iya, ini. Nah. Orang bisa buat dijual lagi, Mas. Ini Claudia ya? Claudia, rumput 3. Rumput 3, harga berapa, Mas? 350. 300. Ah? Isi 3, tiganya besar. Terus udah gitu kalau harga 350 berarti cuma 120 dan itu pun nggak sampai. Nggak sampai, betul. Dapat bonggol, dapat ukurannya ukuran. Babon. Oke, boleh langsung diambil. Cuma ada satu-satunya dengan harga 350, jenis Aglonema Claudia yang versinya adalah tania lokal. Untuk warnanya udah agak golden. Udah agak golden, ini udah rimbun. Golden sih, stabilo. Tinggal diganti pot gede lagi, bagus. Udah gede banget tuh, dari jauh aja udah kelihatan. Gede ini mah. Gede. Tuh. Wah, ini mah lebih dari... Lebih dari dua cengkal. Irasiana ya? Irasiana. Panglima. Oh, sorry. Panglima, betul. Di harga berapa Panglima? Kalau itu kasih di 350. 350. Panglima tuh lebih... Panglima itu lebih... Lebih susah kita dapet ya? Iya, Panglima. Karena emang barangnya nggak terlalu banyak dia. Iya. Yang saya pegang 3,5. Mas pegang berapa? Kalau ini 650. Oke, 650. Dari ukurannya agak beda, Sobat Indah. Kalau ini udah indukan. Kalau Mas pegang ini gede. Gede. Kalau yang saya pegang itu dewasa. Dewasa. Ini jumbonya masuknya. Tuh. Ini 600. 650. 50 ribu ya. Ini 350 ribuan. Tinggal pilih apa. Tapi kalau dari corak sih mirip ya. Pokoknya corak sama, ukurannya aja yang beda. Iya, berbeda. Betul. Nama-nama Restiana juga sih. Mirip ya. Iya. Tapi namanya dia Panglima. Panglima. Lebih limit seperti kayak contohnya Mekarsari dan Aprodit. Betul, itu 11-12. 11-12. Kita punya Enisa. Nah, ini beda juga nih, Sobat Indah. Nih, kalau kita perhatikan beda banget. Ini buat bahan kontes nih, Sobat Indah. Di harga kontes. Berapa, Mas? 75.000. Berapa? 75? Keren ya harganya hari ini ya. Harga Rp75.000, segera bungkus, cuma ada satu sebelum kehabisan. Iya, benar dah. Terus? Oke, kita di sini ada apa namanya? Ada? Arimbi. Arimbi, di harga berapa Arimbi? Itu mutasi di 250. 250? Iya. Itu kan tekstur mengkilat itu beda banget ya. Iya, ini kayak apa namanya tuh? Ah, lupa namanya. Kayak ini kita. Bukan. Bukan. Apa namanya tuh? Jupiter. Oh, kayak Jupiter. Nah, betul, ya. Motor dong. Ayo Jupiter. Oke, 250 ribu. Saya jarang lihat, jadi saya nggak berani ngomong ya. Iya. Kalau ini beriren. Iren. Ini iren yang agak merah. Kalau terharga berapa ya iren? Itu cepet 25-an aja. Ini serius 125? Iya, tuh. Ini pun sama? Samain aja. Oke, sama-sama merah. Dan kebetulan sama-sama lebar. Sama-sama lebar. Dan ini lokal semua dari harga Rp125.000. Iren. Mutasi. Lanjut. Oke, kita lanjut. Pragyudo. Pragyudo di harga berapa sekarang, Mas? Rp100.000. Iya, Rp100.000. Keren ya Rp100.000? Iya dong. Karena udah tinggi, dan yang kedua dari warnanya sudah nge-pink. Oke, cukup. Saya jelaskan ya, dengan harga Rp100.000 dapetin Pragyudo. Nah, ngomong-ngomong, di belakang emas ada Luna Carmen. Luna Carmen. Nah, ini nggak dijual. Jualin nggak ya? Jual aja karena nih. Jujur, cakep sama Indah, biar kata dia. Sering kita lihat, tapi dia cakep karena versi rumpunnya. Iya. Ini kalau mau buat orang masuk aja dah, nggak apa-apa. Oke, ini harga berapa, Mas? Daunnya gede-gede gini. Ini kasih 250 aja. 250 aja. Total keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih 7 ya? Iya, 7. 6 sampai 7 ya dengan harga 250. Tapi ada satu yang perlu dilihat, ini warnanya udah mulai-mulai agak kemutasi nih. Iya, tulang-tulangnya udah ya. Iya, memang dari karakter tulangnya tuh merahnya tuh tegas. Dan boleh ya kalau ke samping-samping, wah kerennya. Ini buat pajangan di bawah tangga atau di mana ya? Nih, mau diputer lagi? Nah. Nah, keren. 250 sebesar ini dapetin Dona Carmen. Dona Carmen. Cuma satu. Cuma satu. Udah laku. Yang sudah terjual ya. Kebetulan. Oke, 2,5. Lihat. Tuh. Tapi cakep banget obat ini. Gak ada obat. Ini tangkanya pendek banget, lebar kalornya belum banyak nih. Boleh ya? Itu di 125. 125. Ini keker loh. Jangan salah, biar saja dua. Berapa? 100 saja dua. Itu 75. Yang 75. Nah.